Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sobat-sobat Diecast? Ketemu lagi bersama gua Ari WP di sini. Jika di video sebelumnya gua hunting dan ada beberapa hasil hunting yang gua serok, di video kali ini gua akan mengelus sekaligus mereview hasil hunting. Jika sobat-sobat belum melihat video gua hunting, bisa dilihat di atas ini atau bisa dilihat dicari di video-video gua sebelumnya, guys. Dan ini hasil hunting yang gua dapat. Oke. Ada di sini, ada dari gua hunting di Canda, di Kid Station di sini ada 3 Hot Wheels dan ada beberapa Hot Wheels yang di Alfamart gua hunting, dan di sini juga ada 3 unit. Oke. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk di-like, di-share, di-komen, dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi agar video ini bisa tersampaikan dengan sobat-sobat Diecast di seluruh Nusantara. Oke. Guys, langsung aja kita buka. Ini yang gua dapat di Chandra, tepatnya di Kid Station, dan di sini ada unit apa aja. Langsung kita bongkar, guys. Gua dapat apa waktu itu? Yap, bisa dilihat di sini ada 3 unit. Oke, guys, yang pertama gua punya 64 Chevy Chevelle SS 2019. Tamponya keren, warnanya ada nomor 6 dan ada tulisan Hot Wheels di situ. Nanti di review dan bakal gua los. Ini yang pertama, guys. Yang kedua, gua punya 55 Chevy, guys. Oke, bisa dilihat di sini ya, dengan warna abu dan ada lidah apinya. Ini juga nanti bakal gua review lebih lengkapnya. Oke, kita skip dulu. Yang ketiga, gua punya 57 Chevy. Sip, di sini dengan warna biru dan ada lidah apinya yang wow, gondreng banget warnanya, guys. Oke, gua skip juga dan nanti juga bakal gua review. Oke, next. Dari Alfamart gua punya 3 unit juga, guys. Yang pertama langsung aja kita bongkar unitnya. Ini gua dapat dari beberapa Alfamart dan gua kumpulin jadi satu. Oke, kita lihat aja. Yang pertama gua dapat klasik 55 Nomad. Ini keren banget. Dia ada rusty-rusty berkarat gitu, guys. Bisa dilihat ya, guys. Nanti ini bakal gua bikin videonya terbagi menjadi 3. Jadi gua review 2 gitu, guys. Oke, karena di sini ada seluruhnya dan 6 Hot Wheels, bakal gua review dan gua los 2-2. Oke. Oke, next, berikutnya gua juga dapat dari Alfamart 49 Ford F1. Ini seri Hot Truck Amerika, ada 10 unit di situ dan gua nyari ini payah banget. Kemarin dapat di Alfamart. Ini juga bakal gua review, nanti kita lihat videonya. Di skip dulu. Dan yang ketiga, gua juga punya 66 Chevy Nova. Ini cakep banget ini, guys. Ganteng banget. Ada lidah apinya dari ujung depan sampai ujung belakang, guys. Full di atasnya juga. Ini juga bakal gua review di sini. Jadi gua total gua punya 6. Di sini total gua ada 6, guys. Jadi bisa dilihat.
Yep. Gua ada 6 Hot Wheels dan bakal gua bagi 2-2 untuk reviewnya. Mau lebih lengkapnya seperti apa? Yang mana yang bakal gua review duluan? Kita simak videonya. Di depan gua sekarang sudah ada 2 unit Hot Wheels tentunya, dan gua bakal review satu persatu sekaligus mengelusnya. Yang pertama gua bakal lus sekaligus review adalah ini guys. Ini merupakan 66 Chevy Nova. Mantep banget guys. Dia warnanya hitam pekat. Glossy sih, bukan ngedoff, ikan hitam glossy. Dan di sini ada lidah apinya dari ujung depan sampai belakang lebih tepatnya guys. Ini ganteng banget sih ini. Gokil sih ini guys. Langsung aja kita lus guys. Yup, bisa dilihat di sini guys. Wow, ganteng banget. Ada tulisan Hot Wheels di belakangnya. Dia jadi ada lidah apinya dari depan sini sampai ke belakangnya guys. Interior dalamnya juga warna merah, merah satin, mantap kali guys. Wah, gokil sih ini. Bagi kalian untuk penggemar Chevy, wajib punya ini guys, dan wajib untuk dikoleksi. Mantep betul. Gokil, gokil tampilannya. Dan klasik banget. Mantul guys, mantul. Oke. Yang kedua, gue punya Hot Wheels. Kita langsung review dan kita lus guys. Di sini ada 57 Chevy. Ini keluar udah lama banget, tapi gua baru dapat. Waktu itu sempet agak galau mau beli mau enggak. Akhirnya gua beli dan langsung aja kita buka guys tanpa berlama-lama lagi. Yep, ini dia tampilannya. Ini sih gagah banget guys. Jadi dia bodinya warna biru dan lidah apinya menjilat-jilat di atas di kap mesin dan di atapnya guys. Lidah apinya menjilat-jilat. Wow, keren banget. Ini sih gokil guys ya. Interior dalamnya warna putih dan di sini kacanya sedikit kebiru-biruan. Yang bikin seksi itu di sayap belakangnya guys. Iya, mantep. Ini ganteng banget sih ini. Peleknya juga mantep banget guys. Ini peleknya klasik banget. Ada tulisan Hot Wheels di situ. Bisa dilihat, wow, gagah banget. Ini kalau penggemar Chevy dan penggemar lidah api kayak saya, tampo-tampo lidah api gini kayaknya wajib punya ini guys. Ini gagah banget, ganteng banget guys. Jika disandingkan sama yang sebelumnya, bisa dilihat, wow. Set, wih, mantep banget. Keren.
keren-keren, gokil, mantap. Terima kasih untuk teman-teman pencinta diecast dan sobat-sobat pencinta diecast gantungan yang sudah menyaksikan video ini tanpa di skip. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Nantikan video-video saya berikutnya, karena di video berikutnya saya masih akan tetap mengelus dan mereview Hot Wheels yang saya hunting, terutama Hot Wheels yang ada tampo lidah apinya, Hot Wheels Pickup dan Hot Wheels Rusty, Hot Wheels yang berkarat-karat. Oke guys, sekian dulu video ini. Gua RWP. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.